Sebelum menikah, Mei juga pernah berkali-kali menolak cinta suaminya tersebut. Jodoh tak kemana, mereka justru dipersatukan meski Mei sudah berkali-kali menolak cinta sang suami. Pria satu ini sudah berkali-kali kutolak, beda usia 18 tahun, kalau sudah namanya jodoh, ditolak dan pergi sejauh apapun akan tetap kembali, tulis Mei dalam videonya. Memiliki suami yang usianya cukup jauh, Mei tentu tak lepas dari komentar miring publik. Tak sedikit yang melemparkan komentar buruk padanya. Kalau ngedate dan unggah story, akan ada yang komentar, jalan dengan ayah ya, tulis Mei. Kendati demikian, Mei tak mempedulikan komentar netizen.